Selamat pagi teman-teman yang ada di Zoom. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bisa mendengar suara saya? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Oke, selamat pagi juga yang ada di kelas. Pagi atau siang? Kalau di bahasa Inggris, still morning ya, masih good morning. Kalau di sini biasanya jam 11 kita menganggapnya siang. Tapi cuaca hari ini hujan terus ya dari pagi. Tadi pasti sempat berpikir, wah ini masuk nggak ya? Karena hujannya cukup deras dan sekarang kan kuliah fleksibel ya. Kalau nggak masuk bisa ya online bagi yang di kelas. Oke. Terakhir kemarin, apa yang kita bahas? Keterbagian. Ya, latihan soal yang ada di buku Kosi ya. Dari terakhir sampai nomor 41. Nomor 42 ada yang belum dibahas ya. Satu nomor. Kemudian apakah saya minta coba kerjakan nomor selanjutnya? Enggak ya? Oke, berarti masih ada satu nomor yang belum dibahas. Soalnya apa nomor 42? Oke. Hasil kali dari dua bilangan ganjil adalah ganjil. Siapa yang sudah membuktikan? Oh, semua sudah. Lucia ya? Oh. Berarti Lucia mau maju nomor 42. Oh iya, silakan. Oke, sekarang satu nomor lagi ya. Biar enggak penasaran. Di sini atau di sana? Ya, agak besar harusnya. Agak naik biar buat banyak.
42 soalnya tuh hasil kali dan gua bilang nilai ganjil adalah ganjil. Teman-teman yang di Zoom bisa mendengar suara Rusia? Bisa itu. Maka dibuktikan dibuat misalnya A 2M ditambah 1, B 2K ditambah 1. N sama K itu bilang elemen bilangan. Lalu kan soalnya dikali, berarti akan dikali B. Ini bentuk ini dikaliin, hasilnya jadi ini. Lalu dikeluarin 2-nya, jadi ini bentuknya. Terus ini dimisalin jadi M. Jadi kan 2M ditambah 1. 2M ditambah 1 kan bentuk S. Jadi terbukti. Jadi siapa misalkan A sama dengan 2M ditambah 1. B nya sama dengan 2M ditambah 1. Lalu A dan B dikalikan. Terbukti 2 kali 2 NK ditambah N ditambah K ditambah 1. Nah, lalu yang di dalam kurung yang misalkan F. Ya, 2S ditambah 1 adalah merupakan bilangan ganjil. Jadi, bilangan ganjil bukan bentuk ganjil ya. Terus, sama dengan ini yang jelas besoknya. Nah, supaya beda antara titik ganjil. Oke, terima kasih sudah benar. Terus ya, nomor 42. Sama ya, teman-teman, caranya. Oke. Bagaimana tentang keterbagian, sudah jelas atau masih ada pertanyaan? Yang di Zoom, apa kamu mau bertanya? Sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Terima kasih. Ada koreksi dari Priska. Ini yang dituliskan Lucia agak keliru ya. Ini bukan anggota, anggota himpunan kok. Lembaga. Ini ya. Ah, beda. Kalau yang dituliskan ini tadi FC. Saya kok. Ini juga sama. Nah, karena M-nya munculnya di sini. FK utama N sama dengan N untuk M-nya anggota ya. Oke, terima kasih Bu Priska. Saya malah ada pertanyaan lagi pada koreksi. Belum, berarti kalau itu kita sudah bisa beranjak ke materi berikutnya ya. Referensi, kalau di Ibu suaranya hilang. Oke, sekarang sudah terdengar Indira? Sudah, Bu. Oke. Nah, sudah, Bu. Ya, sesuai agenda harusnya bilangan prima, tapi saya tukar urutannya. Jadi setelah ini kita akan belajar FPB dulu. FPB, kemudian KPK, lalu nanti baru dilanjutkan bilangan prima. Teman-teman masih ingat FPB? Apa itu? Oke, faktor persatuan terbesar. Ya, Disman?
Faktor persekutuan terbesar, Bu. Oh iya, betul. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Ada yang tahu? Belum pernah ya? GCD, kalau kita kan bahasa Indonesia FPB ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu GCD. Apa? Greatest Common Divisor. Ya sama, artinya divisor itu kan pembagi atau faktor. Greatest itu yang terbesar. Common itu yang persekutuan. Karena kan FPB itu antara berapa? Minimal dua bilangan kan? Nggak bisa kalau sendiri ya. Kalau sendiri namanya faktor saja, faktor dari bilangan. Oke. Nah, sebagai pemanasan sebelum kita masuk ke materi FPB, saya ingin teman-teman mengingat lagi bagaimana menghitung FPB ya. Melalui quizzes. Nah, paling sebenarnya pengen lewat Kahoot biar deg-degan ya. Tapi kadang nanti sinyalnya itu kalau nggak bagus bisa ketinggalan soalnya. Jadi kita pakai quizzes saja. Akan saya kirimkan linknya sebentar. Oke, linknya saya kirimkan melalui grup juga chat Zoom. Siapa tahu sudah terkirim belum? Sudah ya. Nah, ada 20 soal kalau nggak salah. Silahkan dicoba, dikerjakan sambil pemanasan mengingat lagi materi FPB. Kalian sudah belajar dari SD ya? Nah, silahkan dicoba dulu, dikerjakan. Nah, nanti setelah itu baru kita akan masuk ke materi FPB.
Teman-teman yang di Zoom, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Namun ada beberapa yang belum, kita tunggu sebentar ya. Ya, ada 7 orang yang belum selesai.
Oke, sudah selesai semua. Mari kita lihat sebentar skornya ya. Oke. Kalau di kuisis itu karena skor itu dikaitkan dengan kecepatan menjawab juga ya. Jadi di sini ada yang benar semua, namun kalau di ranking itu ranking 3. Karena mungkin dari skor kecepatan menjawab. Tapi saya kalau melihat tidak, itu hanya melihat benar salahnya saja. Oke, tapi tadi ada soal yang salah kunci ya. Ada yang merasa saya jawabnya benar kok salah. Ada enggak? Oh iya. Ada. Yang mana? Yang 4X sama 8 deh kayaknya. Oke, FPB dari 4X dan 8. Harusnya jawabannya apa? 4. Tapi kalian jawab 4? Salah. Ya, saya salah menuliskan kuncinya ya. Oke. Gak apa-apa. Oh, paling banyak salahnya 8. Oke, kita lihat pertanyaannya ya. Nomor 1, faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar dari 42, 63, dan 84. Caranya bagaimana kalian mencari FPB? Dalam bentuk form faktor, Bu. Gimana, Disman? Form faktor. Kurang jelas ya. Oh, pohon faktor ya. Pakai pohon faktor bisa. Ada yang pakai cara lain? Pakai tabel gitu ada enggak? Saya, Bu. Bimo pakai tabel. Iya. Nah, kemudian ada yang mendaftar semua faktor persekutuannya? Ada? Oh, enggak. Boleh deh dicoba siapa yang di kelas pakai pohon faktor. Kalau nggak pakai pohon faktor, pakai apa? Cuma satu. Oh ya, boleh. Yuk, coba sambil kita mengingat lagi. Nomor 2 juga sama, yuk. Silakan, siapa mau maju? Sekalian, nomor 1 dan 2. Nomor 2 siapa? Maju sekalian. Kalau di sini ada yang salah ya. Kuncinya berapa? 21. Tapi ada yang menjawab 28, 18, dan 12. Nomor 2, Leng. Faktor persekutuan dari 34, 51, dan 68. Iya, silakan. Nah, ini juga ada yang banyak menjawab D juga nih. Ada 5 orang. Yang di soalnya udah ditulis. Oke, saya stop share karena teman-teman yang di Zoom belum bisa melihat. Nah,
Oh, yang punya. Oke. Okay. Yang di Zoom tulisan Lucia nggak terlalu kelihatan ya? Di situ yang pakai Bu, kurang jelas, Bu. Kurang jelas ya. Jadi Lucia mencari pohon faktor dari masing-masing 42, 63, 84. Lalu FPB-nya dicari yang pakai pohon faktor dicari yang apa? Yang sama dan pangkatnya kecil, Bu. Pangkatnya kecil. Ya kan? Kalau yang sama berarti 3. Pilih pangkat yang terkecil yaitu pangkat 1. Terus yang sama lagi 7 sehingga FPB-nya 21. Kalau cara Leo, kenapa pohon faktornya hanya 1? Kenapa pohon faktornya hanya 1? Totalnya ada 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, 3, 4 itu jadi sama sebagai 5, 1. Ya, sama nggak bisa membagi, tapi bisa membagi 3, 6. Jadi, sebanyak itu, karena 5, 1 nya 4, 3, 4 itu bukan faktor dari 5, 1. Nah, 17 itu bisa membagi 3, 3 nya. Jadi, itu apa yang terjadi, faktor yang terjadi di sini. Jadi Leo memilih untuk menyerupakan bilangan yang terkecil, ya. Lalu mencoba apakah itu membagi dua bilangan yang lain, gitu ya. Kalau 2, 51, 3 terbagi 11, kemudian 17, dan kita membagi 51, ya. 68, maka FPB-nya adalah 3. Oke. Sekarang soal yang lain. Kalau pakai tabel, mata-mata enggak? Ah ya. Terakhir belajar ini kapan sih? SD. SMP sama ada langsung diterangkan untuk materi lain ya. Faktor persekutuan dari 48 dan 36. Ini harusnya faktor persekutuan terbesarnya 24. Nah, ada yang menjawab 12. Apakah 12 itu membagi 48 dan 36? Iya, tapi bukan yang terbesar. Jadi kita sebut apa kalau 12? Faktor persekutuan. Tapi bukan yang terbesar. Kalau 18? Tidak membagi 48 ya. 36 enggak jadi. Lanjut. Nah, FPB dari 24 dan 36. Oke. Ada yang jengkel ini kayaknya salah hujan ya, kalau 13. Ya, harusnya 12 ya. FPB dari 36, 60 dan 84, 12. Ada yang menjawab 6. Nah, ini juga sama. Faktor persekutuan tapi juga yang terbesar. Dan juga 4. Nah, kalau ini ayah memiliki 10 telur yang akan dimasukkan dalam keranjang dengan isi setiap keranjang sama banyaknya keranjang yang tidak dapat digunakan. Ini kayaknya membingungkan ya soalnya. Ini maksudnya apa ya? Dimasukkan keranjang. Jadi itu dengan keranjangnya itu faktor ya. Yang bisa menghasilkan mereka. Betul. Jadi di belakang keranjang itu harusnya adalah faktor dari 10. Kalau bukan faktor dari 10, kan berarti tidak bersama. Maka faktor dari 10 itu 2,
5 dan 10. 3. Banyakkan dan yang tidak bisa digunakan. Nomor 7. Ibu membalik 18 apel dan 24 mangga. Dua buah apa yang dimasukkan dalam beberapa kannya dengan isi tiap ranjang sama kannya. Ranjang yang paling banyak dibutuhkan adalah berarti FBB dari 18 dan 24. Karena saya bilang materinya FBB ya, coba kalau materinya FBB dan KPK. Nanti bingung, itu pakai FBB atau KPK ya? Oke, lalu ada lagi. Di lapangan, Pak Guru akan mengelompokkan murid. Yang laki-laki berjumlah 44 dan perempuan 55. Berapa jumlah kelompok yang sama terbentuk? Sama FBB dari 44 dan 55. Benar. Nah, ini ada banyak yang berbentuk. Melakukan buah dan menerima bantuan berupa 63 45 buku badan dan 46 papan tulis dari pemerintah pusat. Bantuan akan dibagikan kepada beberapa sekolah. Setiap sekolah memperoleh tak buku dan papan tulis sama banyak. Nah, jadi yang dibagi hanya tak buku dan papan tulis. Ada data yang kelebihan di sini. Yaitu buku bacaannya tidak diperlukan. Bagi sekolah yang memperoleh bantuan berarti FBB dari 63 dan 126 yaitu 63 orang. Tanya banyak yang jawab 21 orang. Jadi kayak yang jawab 45 mungkin bingung ya udah sekarang. Kemudian ada Pak Atan punya 24 penghapus, 36 pensil. Setiap anak mendapat barang yang sama banyak. Nah, paling banyak yang nah, anak paling banyak yang mendapat pedang sama ya, FBB 24 pensil. FBB dari 36 dan 48 benar. Ada yang menjawab 144. Kayak bagian KPK ya. FPB dari 9, 18 dan 4. Ya, ada yang jawab 6. Membagi 27 meja dan 45 celana kepada anak-anak. Kepada anak yang diperoleh ada 20 permen dan 30 coklat. Tapi pertanyaannya berapa jumlah permen dan coklat yang diperoleh? Berarti apa? Cari dulu FBB-nya, lalu oh, kalau saya pakai pembandingnya. Iya. Langsung dibandingkan, 20 permen dibanding 30 coklat. Kalau harusnya gimana? FBB-nya 10. 20 anak. Iya. Ya, berarti kan harus mencari dulu FBB dari 20 dan 30 baru barangnya itu sebagai dengan FBB 2 permen dan 3 coklat. Ada yang oh yang berikut juga sama ya, 3 coklat dan 2 permen. Berarti kuncinya
Ibu, suaranya hilang. Oke. Saya ulangi, nomor 15 itu harusnya kuncinya A dan B ya, karena sama, 3 coklat, 2 permen. Kecuali kalau di pilihan tidak diberi nama barangnya, hanya 2,3, 3,2, nah itu sama. Faktor dari 18. Kalau faktor dari itu berarti semua bilangan yang dapat membagi 18. Bilangan apa asli ya? 1, 2, 3, 6, 9, 18. Oke. Faktor dari 36. Yang B ya, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Yang D itu kelirunya apa? Oh, 5. Ini juga. Nah, ini yang saya bilang kuncinya salah. Find the greatest common divisor of 4x. Dan 8. Nah, tadi sudah saya sebut di awal ya, greatest common divisor itu adalah FPB. FPB dari 4x dan 8 harusnya 4. Tapi di situ kuncinya 4x. Kenapa bukan 4x? Iya, karena 4x tidak bisa membagi 8. Kecuali soalnya 4x dan 8x. Soal terakhir. Find the greatest common divisor 18M dan 24M. Nah, kalau ini jawabannya 6M. Kalau 6 malah salah karena tidak ada M-nya ya. Oke, sekarang sudah mulai ingat apa itu FPB ya. Kalau dulu kebanyakan guru-guru mengajarkannya dari mulai pohon faktor. Lalu ada juga yang pakai tabel. Saya juga tahu pakai tabel itu karena dulu ngelesi anak SD. Saya kaget, oh ada ya metode pakai tabel. Sebenarnya tabel itu hampir sama dengan pohon faktor, tapi langsung membagi semua bilangan sekaligus. Pernah lihat? Belum ya? Penasaran? Nah, Bimo tadi kan bilang pakai tabel ya, Bim. Coba ditunjukkan ke teman-teman. Tunjukin gimana, Bu? Bisa share screen enggak? Oke. Sudah terlihat, Tim? Soalnya, Bu? Soalnya bebas. Bebas. Misalnya apa? FPB dari 24 dan 36. Lalu caranya bagaimana? Masih di mute kamu, Bim? Ya, 24 sama 36. Cari yang bisa dibagi. Bagi mereka. 2. Dapat 12 sama. Tunggu, berapa aku lupa. 18. 14.
Bisa dibagi dua lagi, dapat 6, dapat 9. Bagi 3, dapat 2, dapat 3. Udah. Nah, FFB-nya ya, gimana? Ini dikali. Ketiga angka ini dikali. 2 kali 2 kali 3 sama dengan 12. Okay. Kalau pakai tabel cari KPK bisa nggak, Bim? Kalau cari KPK, jadi di sampaiin habis. Jadi, bentar. 2, 3, ini 2. 1 enggak bisa. Ini 3 enggak bisa, 1. 5 angka ini dikali semua. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. 8 9 7 2. Oke, jadi pakai tabel ini bisa untuk cari FFB sama KPK. Kalau FPB ya sama, berarti yang di sebelah kiri itu sama dengan faktornya ya, yang bisa membagi dua bilangan sekaligus. Sedangkan kalau KPK dibagi terus sampai apa, Bim? Sampai nggak bisa dibagi lagi. Sampai nggak bisa dibagi atau terakhir satu ya? Iya. Oke, baru faktornya dikalikan semua kalau KPK. Sedangkan kalau FPB cukup yang bisa membagi keduanya. Nah, biasanya anak-anak lebih pilih yang ini karena sekaligus bisa langsung membagi dua. Sedangkan kalau pohon faktor kan satu-satu ya. Tapi biasanya yang pertama kali diajarkan yang ini, pohon faktor. Oke, terima kasih Bimo. Jadi menambah apa ya, metode lagi untuk menyelesaikan FPB. Nah, dari kalau dilihat dari pengertiannya sebenarnya FPB itu apa? Faktor persekutuan itu apa? Kalau faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan, berarti artinya oke. Bilangan terbesar yang dapat membagi dua bilangan itu sekaligus ya. Jadi dari kata persekutuan itu kan sekaligus membagi dua-duanya. Oke, sekarang kita masuk ke sini. FPB ini ada kaitannya dengan keterbagian yang kemarin sudah kita pelajari ya. Kalau definisinya, kalau pengertian informalnya tadi kan untuk anak-anak SD cukup dengan faktor persekutuan besar adalah bilangan yang dapat membagi apa, dua bilangan itu sekaligus ya, atau faktor dari dua bilangan itu sekaligus. Nah, kalau definisi formalnya, jika A dan B adalah bilangan bulat, maka suatu bilangan bulat D disebut faktor persekutuan dari A dan B jika D membagi A dan D membagi B. Itu disebut faktor persekutuan, jadi membagi dua sekaligus ya. Contohnya apa tadi yang dituliskan Bimo itu apa? Jika ada bilangan 24 dan 36. Nah, faktor dari 24 dan 36 itu faktor persekutuannya apa saja?
Satu. Oke. Faktor persekutuannya ada satu, dua, tiga, empat, enam, delapan bisa? Tidak. Apa lagi? 12. Ada lagi? Tidak. Berarti karena ini faktor persekutuan, maka 2 itu pasti membagi 24 dan 2 juga membagi 36. Demikian juga misalnya 4. 4 membagi 24 dan 4 membagi 36. Nah, kalau dituliskan seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang definisi dari FPP. Jika A dan B bilangan bulat yang sekurang-kurangnya satu di antaranya tidak sama dengan 0, maka FPB dari A dan B diberi simbol dalam kurung A, B. Jadi untuk seterusnya, ketika kita mencari FPB dari A dan B, cukup ditulis dalam kurung A, B. Adalah, nah FPB itu adalah suatu bilangan bulat positif, misalnya D yang memenuhi D membagi A dan D membagi B, serta jika E membagi A dan E membagi B, maka E itu kurang dari sama dengan D. Nah, poin kedua ini untuk menunjukkan bahwa D itu yang paling besar. Jadi ada faktor persekutuan yang lain yang membagi dua bilangan itu, tetapi E itu kurang dari sama dengan D. Jadi kalau yang dicontoh ini, kan banyak yang membagi dua sekaligus ya, ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Tetapi yang terbesar adalah 12. Oke. Jadi di sini penghubungnya adalah dan ya, membagi dua sekaligus. Next. Jika A, nah ini berarti apa? Jika FPB dari A dan B itu sama dengan D, maka FPB dari A dibagi D dan B dibagi D adalah 1. Nah, contohnya tadi, FPB dari 12 dan X12. 4 ya. FPB dari 24 dan 36 adalah 12. Maka FPB dari 24 dibagi 12 dan 36 dibagi 12. Berarti kan FPB dari 2 dan 3 pasti 1. Karena kalau dibagi FPB-nya kan dia jadi bentuk yang paling sederhana ya. Nah, apabila A dan B bukan apabila A dan B dua bilangan bulat positif dengan FPB-nya itu 1, maka dikatakan A dan B itu saling prima atau A relatif prima terhadap B. Jadi kalau dua bilangan FPB-nya 1, dia dikatakan saling prima. Bukan bilangan prima loh, belum tentu bilangan prima, tetapi dia saling prima. Kalau dalam contoh ini 2 dan 3 memang bilangan prima, tetapi bilangan yang saling prima selain ini apa? 4 dan 3. Nah, 4 dan 3 itu FPB-nya adalah 1, tetapi belum tentu dua-duanya prima, maksudnya begitu. Hanya kalau FPB-nya 1 dikatakan saling prima. Next. Nah, contohnya di sini ada FPB 30 dan 105 itu 15. Kemudian FPB dari 30 dibagi 15 dan 105 dibagi 15 yaitu 2 dan 7 itu FPB-nya 1. Artinya 2 dan 7 saling prima. Nah,
Sekarang saya punya beberapa soal. Ini maksudnya adalah tentukan FPP ya. Dari 12 dan 18, 12 dan 25, 11 dan 19, dan seterusnya. Silakan dikerjakan sebentar. Tidak perlu dengan caranya. Boleh langsung hasilnya. Kalau tahu langsung hasilnya saja.
Oke, algoritma pembagian. Sudah selesai yang di Zoom? Sudah ya? Yang belum nomor berapa? 8 dan 9. Malas menghitung. Oke, mari kita lihat sama-sama. Nomor 1. Disman, berapa FVB dari 12 dan 18? Disman? Iya, Bu. Berapa FVB dari 12 dan 18? Nomor 1 jawabannya apa?
Dua anda tiga, Bu. Tiga. Enam, Bu, enam. Oh, enam. Iya, Bu. Tadi dengar saya tiga. Nomor satu, EPP dari 12 dan 18, 6. Betul ya? Nomor dua. EPP dari 12 dan 25. Eta, Arbaleta, berapa? Arbaleta, Yosefin? Oke, enggak ada di tempat. Sintika? Ya, Bu. Nomor dua jawabannya apa? Nomor dua itu saya lihatnya malah 15 ya, Bu, bukan 25. Oh, nah, tadi kamu lihatnya 12 dan 15? 15. Oh, terus? Jawabannya apa kalau 12 dan 15? Jawabannya 3, Bu. 3, oke. Nah, sekarang kalau 12 dan 25? Belum tahu ya. Oke, coba Rosa. Satu, Bu. Oke, satu. Betul ya? Betul. Nomor tiga. EPP dari 11 dan 19. Ranaldus. Rano berapa? Ijet, dia baru izin ke kamar mandi, Bu. Oh, ya sudah. Baik. Bella, nomor tiga? Satu, Bu. Satu juga. Oke. Nomor empat, FBB dari negatif 15 dan 25. Yoga? Lima, Bu. Lima, oke. Yakin ya? Ada yang punya jawaban lain nomor empat? Tidak ada, semuanya lima? Oke. Nomor lima, FPB dari 3 dan 0, Angela Devina? Tiga. Tiga. Ada yang menjawab lain? Ada yang menjawab nol? Saya tadi satu. Oh, ada yang menjawab satu. Siapa ini? Indira. Indira, oke. Tadi menjawab satu, sekarang? Satu atau tiga? Nggak tahu, Bu, yakin, Bu. Oke, antara satu atau tiga ya. Nanti kita bahas. Sekarang nomor 6 dulu. EPB dari 15 dan negatif 25. Krisma? 5, Bu. 5, oke. Sekarang Rani, EPB dari negatif 15 dan negatif 25. Saya 5. Nah, oke. Berikutnya, Mercy, FEB dari 204 dan 276. 12, Bu. 12. Yang di kelas? 12 juga, oke. Iza, FEB dari 252 dan 198. 6, Bu. Sama jawabannya. Oke. Saya 18. Saya 18, Bu. 18. Oh, 18. Oke. Iya, Bu, salah hitung saya, Bu. Maaf.
Oh ya, nggak apa-apa. Sekarang kita lihat. Tadi nomor 2 dan 3 itu ada yang sempat bingung. Karena mencari menggunakan pohon faktor itu tidak ada faktor yang sama. Kira-kira kenapa? Misal 12 dan 25 ya. 12 kalau difaktorkan bisa enggak? Dua, enam, lalu dua, tiga. Kalau 25, lima dan lima. Nah, nggak ada faktor yang sama. Lalu, kalau DRSD kan berarti FEB-nya nggak ada. Nah, padahal kalau faktor ini, pohon faktor ini hanya mendaftar faktor yang prima, kan? Padahal selain itu bisa juga faktornya apa? 12 itu ada 1 dan 12 juga. 25 juga ada 1 dan 25. Sehingga FPB-nya adalah 1. Atau berarti nomor 12 itu, nomor 2. 12 dan 25 itu saling prima. Demikian juga 11 dan 19 juga saling prima. Nah, sekarang yang akan kita bahas nomor 4. FPB dari bilangan negatif dan positif. Negatif 15 dan 25. Nah, itu bagaimana? Kok bisa ketemunya 5? Bukan negatif 5? Kenapa? Ya. Nomor 4 ini kalau negatif 5 bagaimana? Oke. Apakah negatif 5 membagi negatif 15? Ya. Negatif 5 membagi 25? Iya. Berarti ini faktor persekutuan, tetapi bukan yang terbesar, karena yang terbesar adalah 5. Oke, jadi sudah tidak terkecoh ya. Sudah enggak bingung. Nah, sebenarnya muncul beberapa soal nomor 4, 6, dan 7. Jadi, kalau nomor 4 kan negatifnya yang 15. Nomor 5 negatif, nomor 6 negatifnya yang 25. Nomor 7 bahkan keduanya negatif. Tetapi FPB-nya tetap 5 karena yang terbesar. Selain itu sebenarnya dari definisi sudah terlihat tadi ya, definisinya apa? Nah, di sini adalah bilangan bulat positif. Jadi FPB itu adalah bilangan bulat positif. Maka tadi jawabannya pasti harusnya 5 memang. Kalau negatif 5 kan keliru, tidak sesuai dengan definisi. Dan memang negatif 5 itu baru faktor persekutuan, tapi belum yang terbesar. Nah, nomor 5 tadi ada yang sempat ragu-ragu, 3 atau 1, atau mungkin ada yang jawab 0 juga. Nah, cara mengeceknya bagaimana? Ya, sama, kita gunakan definisinya. Misal, FPB dari 3 dan 0 itu adalah 1. Apakah benar 1 membagi 3 dan 1 membagi 0? Benar? Oke, ini benar ya. Nah, lalu misal FPB-nya adalah 3. Apakah 3 membagi 3 dan 3 membagi 0? Benar ya, 3 membagi 3 iya, 3 membagi 0 juga iya, berarti ini benar. Dari situ, 1 dan 3 besar mana? 3. 1 kurang dari 3, sehingga FPB-nya adalah 3. Itu caranya ya. Jadi kalau kita ragu-ragu, dilihat kalau memenuhinya, kita ambil yang paling besar. Lalu, nomor 8 dan 9, bagaimana kalian menghitungnya? Pohon faktor.
Nah, tapi tadi sempat 09 liru 6 ya. Ini kurang dikalikan 3 ya, faktor yang sama. Oke, tapi jawabannya 18, sedangkan nomor 5 itu 3. Gampang kalau masih bilangan tuh tinggal menghitung. Nah, sekarang kita masuk ke algoritma pembagian. Jika A dan B bilangan bulat dengan A lebih dari 0, maka ada dengan tunggal pasangan bilangan-bilangan bulat Q dan R yang memenuhi B sama dengan Q kali A ditambah R. Dengan R-nya itu lebih dari sama dengan 0 tapi kurang dari A. Q disebut sebagai hasil bagi atau quotient, dan R disebut sisa pembagian atau remainder. Jadi R itu adalah sisa pembagian B oleh A. Jadi setiap bilangan itu bisa dibentuk ini. B sama dengan QA tambah R. Karena R itu sisa, maka pasti sisanya antara 0 sampai kurang dari A. Kan nggak mungkin sisanya itu sama dengan pembagi, ya. Misalnya, 24 dibagi 5. Berapa? Bilangnya 24, tapi tulisnya 25 ya. Tidak sinkron antara bibir dan tangan. 24 itu kalau dibagi 5 bisa enggak? Bisa. Nah, pakai algoritma bagian ini berarti hasilnya 4. 4 kali 5 sisanya 4. Gitu. Terus apalagi? Misalnya 31 dibagi 6 berapa? Nah, hasilnya 5 sisanya 1. Lalu 35 dibagi 7. Berapa? Ya 5. Sisanya 0. Kok bingung? Lupa. Waduh, 35 dibagi 7 sudah lupa. Jadi boleh ya sisanya 0 karena tadi kan R-nya kurang dari sama dengan 0. Kalau bilangan negatif, misalnya negatif 13 dibagi 6. Berapa? Minus 2. Berapa? Minus 2. Oh, negatif 2 kali 6 ditambah 1. Yakin? Ini berapa ya. Negatif 2 kali 6? Negatif 12 tambah 1? Negatif 11. Berarti? Min 3. 5. Hasilnya negatif 3. Sisanya 5. Yang perlu diingat, R-nya harus lebih dari sama dengan 0. Tapi kurang dari A. A itu apa pembagi? Kurang dari 6. Gitu ya. Kalau positif lancar, giliran negatif, waduh. Lagi deh, negatif 29, kalau dibagi 2, hasilnya berapa? Negatif 15, sisanya? Oh, lumayan. Dan seterusnya ya. Oke, ini dinamakan algoritma pembagian. Nah, jika dan A dan B adalah bilangan-bilangan bulat dengan B-nya tidak sama dengan 0, maka ada dengan tunggal pasangan bilangan bulat Q dan R sedemikian sehingga
B itu sama dengan QA ditambah R dengan R-nya itu antara 0 sampai nilai mutlak A. Dan tadi kan bedanya apa dengan ini? Kalau ini tadi syaratnya A-nya lebih dari 0 kan? Atau pembaginya lebih dari 0. Nah, kalau akibat 2.7 ini, dia syaratnya bilangan B-nya tidak sama dengan 0. B itu yang ini, yang di depan. Bedanya juga bahwa sisanya itu kurang dari mutlak A. Itu ya, hampir sama. Nah, sekarang ada teorema lagi bahwa jika B sama dengan A ditambah R, maka FPB dari B dan A akan sama dengan FPB dari A dan R. Nah, tadi contoh kita ambil tadi 24 ini ya. 24 sama dengan 4 kali 5. 24 sama dengan 4 kali 5, sisanya 4. Ya kan? Nah, ini akan sama artinya FPB dari 24 dan di sini keliru tadi saya hasil baginya yang ini yang depan ya. Kalau sesuai ini berarti harusnya 5 kali 4. Dibagi 5 hasilnya 4, sisa 4. Berarti FPB dari 24 dan 5 akan sama dengan FPB dari 5 dan 4. Betul ya? FPB dari 24 dan 5, 1. FPB dari 5 dan 4 juga 1. Lagi. Contoh yang lain lagi tadi, 31. 31 dibagi 5, hasilnya 6, sisanya 1. Berarti FPB dari 31 dan 5 sama dengan FPB dari 5 dan 1. FPB dari 31 dan 5 itu 1, FPB dari 5 dan 1 juga 1. Jadi kita akan gunakan teorema ini untuk mencari FPB dari bilangan yang besar. Misalnya apa? Soal yang 8 tadi, 204 dan 276. Nah, begini. FPB dari 204 dan 276. Nah, kita ambil yang bilangan besar. Berarti 276 kalau dibagi 204 hasilnya berapa? 1. Sisanya 72. Nah, berarti artinya apa? FPB dari 276 dan 204 akan sama dengan FPB dari 204 dan 72. Ini maksudnya itu. Nah, maka kita kecilkan lagi supaya semakin kecil, berarti nah 204, jadi ini kita turunkan sama dengan 72 dibagi berapa, dibagi 72 hasilnya berapa?
Tiga jelas nggak bisa kelebihan. Dua toh? Sisanya berapa? Berarti 144. 6? 60. Betul. Berarti ini artinya apa yang ini? FPB dari 204 dan 72 akan sama dengan 72 dan 60. Nah, terus kita kecilkan lagi. Ambil 72 sama dengan 60 kali berapa? 1. Sisanya 12. Berarti ini artinya FPB dari 72 dan 60 sama dengan 60 dan 12. Sudah tahu FPB dari 60 dan 12? 12 kan? Kok 6? Oke. Sebenarnya dari sini kita sudah tahu bahwa FPB-nya 12, tapi kita bisa turunkan lagi kan? 60 sama dengan 12 kali 5. Sisanya 0. Berarti FPB dari 60 dan 12 sama dengan FPB dari 12 dan 0. Berarti hasilnya 12. Sehingga FPB dari 276 dan 204 sama dengan 12. Atau kalau dalam algoritma ini kita pilih yang sisa terakhir sebelum 0. Jadi untuk bilangan yang besar kita bisa mencari FPB dengan algoritma pembagian ini. Dasarnya dari mana? Dari teorema 2.8. Jadi karena ini sama dengan ini, turunkan lagi supaya semakin kecil. Yang mana? Oh ini. Pilihnya berarti kan yang bilangan yang di luar kiri pasti yang lebih besar. Kalau yang lebih kecil kan nanti nggak bisa. Nah, silakan sekarang dicoba yang nomor 9 tadi pakai cara algoritma pembagian. Sudah tahu memang hasilnya 18. Tapi coba kalau pakai algoritma pembagian bagaimana? Sama enggak hasilnya? Harusnya sama.
Ya, dicoba ini nomor 9 ya. Kalau dari nomor 1, nomor 1 sampai nomor 7 kan di luar kepala ya. Karena angkanya kecil. Angkanya kecil. Yang di Zoom sudah selesai mencoba? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Okay. Nita bisa share screen nggak, Nita? Maria Ernita? Oke. Okay. Philly? Philly, coba kerjakan nomor 9, Phil. Belum selesai, Bu. Enggak apa-apa, nanti dibantu teman-teman yang lain. Bisa share screen, Fili? Make HP, Bu. Oh, ya. Yohanes, Yosi, coba deh. Belum, Bu, saya belum mulai coba kerjakan. Gimana? Belum mulai coba, kan? Oh, belum mulai. Yang lain udah selesai, loh, Yos. Ya, masih sedikit bingung-bingung dengan yang sebelumnya, sehingga masih coba untuk mengerti yang sebelumnya. Okay. Desi, coba Desi. Punya saya coret-coretan nggak apa-apa, Bu. Pakai ini, whiteboard. Pakai whiteboard. Oh, ya, Bu, sebentar. Oke. Soalnya 252198. Pakai diketik saja, Desi. Nah, FPB dari 252 dan 198. Ya.
caranya bagaimana Desi? Yang pakai algoritma pembagian itu. Berarti kan 252 itu sama dengan 198 dikalikan 1 ditambah 54. Berarti di sini jadi sama dengan 198. Terus buat yang 198 itu sama dengan 54 dikalikan 3 ya. Iya, dikalikan berapa? Ditambah 36, betul. Terus di sini jadi sama dengan 56. Ya. Terus yang 36 itu sama dengan 54 dulu, Des. Mulainya dari 54. Oh iya. 54 itu sama dengan 36 kali 36 dikalikan 1 ditambah 14. Ya, terus berarti di sini sama dengan 36,18. Terus yang 36 itu sama dengan 18 kali 2. Jadi bisanya sama dengan tambah 6. Ya. Jadi hasilnya 18. Jadi hasilnya 18. Betul ya. Gimana, Des? Oke, hasilnya 18 ya. Sudah sama dengan yang tadi ya, hasilnya juga 18. Lebih mudah mana, Desi? Pakai pohon faktor atau pakai algoritma pembagian? Keduanya gampang. Lebih mudah pakai ini ya. Terutama untuk bilangan yang besar. Kalau yang besar lebih mudah pakai ini. Oke, terima kasih Desi. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Ya? Oh, astaga. Aku mikirnya sampai 13.40, salah ya? Aduh, oke. Ya, saya salah melihat jadwal. Apa sih? Ingatnya kan sampai titik-titik 40. Nah, mulainya kita jam 11 ya. Oh my God. Maaf. Terlalu bersemangat sepertinya saya. Ya, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Oke. Nanti berarti kita lanjutkan lagi besok pagi ya yang terempat tadi. Maaf ya. Terima kasih banyak. Selamat siang.